Siapa cakap tak teringin? Cuma jodoh tu tak sampai lagi. Bukan sekarang je. Saya baru 18 tahun pun dah tanya. Sampai sekarang orang masih tanya soalan yang sama. So bagi Dayang, just doakan yang terbaik untuk Dayang. Betul lah tu kan. Siapa je yang tak teringin nak kahwin? Tambah-tambah pula bila sudah lama hidup single. Macam penyanyi Dayang Nur Faizah, dia pun ada impian untuk mendirikan rumah tangga. Namun sehingga kini masih belum diberikan rezeki ke arah itu. Meskipun begitu, Dayang berkata dia tak kisah dan berharap supaya peminat mendoakan yang baik-baik saja buat dirinya. Tapi sebelum Dayang jawab mengenai itu, kita tengok Dayang sekarang nampak macam lain sikit. Makin kurus gitu. Ha, share lah sikit apa rahsia kekal anggun dan langsing macam ni. Semakin kita muda, kita akan faham apa yang sesuai dengan kita, kan? Cara pemakaian tu pun kita dah tahu apa yang sesuai dengan diri kita. Jadi itu saja. Dan juga ada rasa semakin muda, kita nak tak nak kena jaga pemakanan. Dan dia cuba dari segi, walaupun ini pemalas sebenarnya bab-bab nak exercise ke apa, tapi kita cubalah selagi boleh, selagi upaya. Sebab kita punya career nak tak nak sebagai seorang penyanyi ataupun dalam entertainment business, kita kena jaga diri, kena jaga penampilan. Itu yang saya cuba selagi mampu dan selagi boleh. Macam sikit tu. Jadi belakang makanan dia ataupun macam mana ataupun ada buat apa-apa kemudahan. Oh, saya takut bab-bab bedah sebenarnya. Tapi sebenarnya saya lebih kepada jaga pemakanan. Dan nasib baik saya ni bukan jenis makan banyak pun sebenarnya. Jadi sekarang ni just lebih kontrol makan dan cuba kalau ada masa tu kita cuba exercise. Tapi exercise saya pun lebih kepada orang cakap just jogging atau berjalan. Itu saja. Juga kadang-kadang busy. Itu pun buat kita macam bila kita bekerja, kita lagi cergas. Tak adalah siapa-apa. Sebab saya tak adalah kata sebelum ni adalah masa-masa yang naik kan. Tapi perempuan kan sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, tatu. Tapi kita cuba maintain. Ada yang fungsi yang boleh celup Dayang sekarang dengan cantik, makin cantik. Siapa cakap tak teringin? Cuma jodoh tu tak sampai lagi. Tapi dia harap penat-penat doakan. Sebab tu pun tak tahu kan, jodoh tu di tangan Tuhan kan. Tapi yang penting bukan dia tak nak. Nak, kalau boleh besok pun nak. Tapi itulah, belum dipertemukan dengan jodoh yang baik. Macam tu, saya percaya kepada jodoh. Mungkin bukan masanya, insyaAllah. Just doakan yang terbaik untuk Dayang, please. Mungkinlah kan, jodoh di kalangan peminat tak okey je. Susah dah nak cakap jodoh. Jodoh kan kita tak tahu, entah-entah depan mata, entah-entah belakang mata, ke tepi mata macam tu kan. So kita tengok, sebab bagi Dayang, kerja Dayang kena cari yang memahami dan keserasian itu yang penting. So kita tak tahu. Susah nak cakap, bagi Dayang, Dayang tak pernah menetapkan macam Dayang nak macam ni, nak macam ni, macam tu. Sebab kalau macam tu, kita akan tengok satu-satu ni je. So Dayang just let it flow, tengok macam mana. InsyaAllah. Agak macam terasa tak bila ada orang mungkin macam bertanyakan dia sebab Allah, saya dah biasa. Bukan sekarang je. Saya baru 18 tahun pun dah tanya. Sampai sekarang orang masih tanya soalan yang sama. So bagi Dayang, just doakan yang terbaik untuk Dayang. Amin. InsyaAllah, mudah-mudahan.